kita di perangkatan Jalan San rangka peringatan Hari Bayangkara dan juga dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-106. Dan nantinya kegiatan ini akan dan juga Kapolres Madiun. Ya, sesaat lagi akan kita laksanakan bersama prosesi pemberangkatan, namun sebelumnya akan ada pelepasan balon yang akan dilepaskan oleh Penjabat Wali Kota Madiun beserta Forkopimda Kota Madiun pagi hari ini. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, harapan kita bersama Kota Madiun semakin maju jaya dan juga jajaran dari Polres Madiun oleh Penjabat Wali Kota Madiun dan juga jajaran Forkopimda Kota Madiun. Boleh kita bersama-sama hitung Bapak dan Ibu sekalian ya. 3, 2, 1. Ya, harapan kita bersama Kota Madiun lebih maju jaya dan tentunya menjadikan masyarakat Kota Madiun lebih sejahtera. Dan sesaat lagi hadirin akan dilaksanakan pemberangkatan Jalan Santai dari pemerintah Kota Madiun dan dari Polres Madiun Kota yang saat ini diikuti instansi-instansi di Kota Madiun. Iya, dan boleh hadirin ya, nanti kita teriakan yang langsung saja pemberangkatan Jalan Santai dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-106 dan juga Hari Bayangkara ke-78. Kita hitung bersama Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Iya, selamat jalan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kerjasama dan soliditasnya. Dan jangan lupa ya, lihat kita tadi gimana nih Pak Bu ya. Coba ya, kita teriakan ya lagi ya. Polres Madiun Kota, salamnya presisi Kota Madiun Dunia. Polres Madiun Kota, presisi Kota Madiun Dunia. Ya, sekali lagi juga kita informasikan kembali Mbak Lisa, untuk rute undangan dari Polres Madiun Kota adalah sama-sama kita saat di sini sudah dilaksanakan saat pemberangkatan sampai dengan di PSC Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk undangan dari Polres Madiun Kota, teko kiri, belok kiri di Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian